yang dibantu oleh Bintang Logam, nah dari akademisi dan apa-apa di bawah komponen yang rugi juga yang di BRI di masa tahun 2005 lagi jadi draft yang kira di rugang anak yang krimo jadi berdua juga di BRI nomor kita ini di 72 itu yang kepada kata berlaku dan di parlemen Aceh anak protes pada di masa padahal kesempatan protes di masa 2020 kesempatan MIU disebutkan legislatif Aceh hanya rumuskan sapu-sapu undang-undang pis segala pemilu warga guru. Nah, jadi keputusan dari DPR RI tentang undang-undang itu sudah tahun 2006, hanya protes dari Dewan Warga 6 mungkin, tapi warga guru kaju. Nah, wadahnya undang-undangnya hanya protes. Kalau maknanya tidak usada, ini belajar dari sejarah. Jadi ini yang menurut lu, kekurangan tanya, yang pun dia MOU-nya hanya daftar di bahu dengan Undang-Undang 45. Sebab dasar pejak perdamaiannya, dasar itu implementasi kesepakatannya dengan undang-undang. Maka MOU-nya tidak pun perbandingan undang-undang baru, undang-undang dasar baru di Aceh. Karena ini MOU-nya akan dipilah kewenangan Aceh dengan pemerintah pusat. Ini berkata Aceh Imat Jawa 100%, kurangnya di Aceh tinggal Imat Jawa dalam nambah kewenangan itu. Jadi menurut lo, yang pun lebih ada revisi kali ini, MOU-nya harus tamang dalam bab konsideran pembuatan undang-undang yang baru. Bak mengingat undang-undang 45, ianya mengingat MOU sendiri itu. Supaya turunan dalam poin-poin kanun di UPI, jadi dia tidak berpulung dengan undang-undang 45 itu. Tidak berpulung dengan MOU sendiri. Dan nama asal MOU juga tidak tahu. Undang-undang 45 cuma kewenangan untuk kelola nambah kewenangan. Cara itu tidak berlaku. Memang ini anak muda akan baru. Waktu 40-40, tapi anak-anak akan berhadapan. Belum awak jadi pula panjang-panjang jawab. Tapi urangnya Aceh boleh bergelah bagi temuduk wujud satu rogro ya memang harus buhu temuduk orang ngatir. Nah, waktu na poin lagi poin MOU tinggi ya bang Wan Bagawono. Segala keputusan-keputusan DPR RI menyangkut dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. MOU lagi yang diperlukan. Tapi bak undang-undang berubah akan dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan. Digunci dong kata-kata pertimbangannya, tata cara konsultasi dan pertimbangan dengan peraturan presiden. Jadi ini dibuat saya be, licok kata-kata persetujuan yang dibuat saya lo sebagai pembentuk undang-undang pilkada serentak. DPR Aceh hanya pihak itu yang kena karena undang-undang mesti belah hanya diharuskan lagi setuju kena. Undang-undang pilkada serentak sabo, undang-undang omnibus law sabo, yang tak prokes dia. Seharusnya hanya berlaku di Aceh lagi awaknya. Keputusan internasional mentok MOU ditulis akan berlaku di Aceh dengan konsultasi dan persetujuan parlimen Aceh. Keputusan WHO je. Yang anak setuju parlimen Aceh akan berlaku. MOU. Tapi undang-undang masih belah. Anak payahkan yang kena baca. Maka untuk tak tegah mandung tersebut. Kemandirian Aceh dalam MOU. MOU ada pasal dalam kesudahan bukan undang-undang yang. Jadi tak jurut je dah. MOU saja. Anak ada jurut undang-undang saya boleh mahu. Tak jurut. MOU yang tinggi. Nah. Ini MOU tuduh bak ukur pembuatan undang-undang ya. Maka pengamalan tak punah kata ini hanya semua kenal. Maka ini kan dalam bab di Jakarta sedang dalam program TV. Jadi ini tak siapkan draft. Jadi aja pada pandangan aja. Gam. Anjing itu makan. Ya, tak kira mengepunnya ni nanti. Jam setelah MOU kita sudah kairi dengan perwakilan itu sebelum dapat saya pak. Makaji itu kan. Dia kira murung lah dalam parlimen. Dari partisipasi dalam politik. Dari dikirim ke DPR. Kemudian dari Panglima Agam. Dari DPR dijilin tu itu pasal dalam bab kita buka draft. Tuh yang pakai di yang menyangkut dengan undang-undang masalah apa kerana supaya perlu tak tidak ada nomi ini bangga di oleh budget dan untuk tanggungan yang berapa otonomi saya dulu kamu tulis di dalam member hanya ke hanya belajar, hanya belajar. Ini betul aja. Kenapa? 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 Ya, wajar benda ni. Walau ke wajar benda, tak tulah kata pengajar.